Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian C. Silverman, terus berjuang jadi Iconic Man ya. Udah gak ada Iconic Man, lupa guys ya. Legendary Man guys ya. Gue mulai sekarang harus merubah opening gue teman-teman. Legendary Man, karena Iconic Man sudah gak ada. Apa itu Iconic Man ya guys ya? Di football 2022, Iconic hancur lebur. Berubah namanya jadi Legendary Man ya. Kalian udah tahu sendiri bahwa backgroundnya berubah. Dan kalian bisa lihat di sini gue sudah ada di PES Mobile Indonesia. Jadi jangan lupa follow yang PES Mobile Indonesia teman-teman ya. Karena adminnya responsif, terus adminnya juga cepat kalau ada event-event baru teman-teman. Oke, kita mulai aja dulu ya teman-teman di sini ya. Gue mau memberikan beberapa informasi tentang eFootball 22. Tapi sebelumnya kita lihat dulu teman-teman. Ini adalah iconic moment yang akan muncul di hari Kamis besok. Ingat, Kamis besok, Kamis minggu depan berarti teman-teman ya, Kamis besok lah. Jadi ada Manchester United, isinya ada Beckham, Robson, sama Irwin. Silahkan kalian mau ngincar siapa. Kemudian ada lagi satu lagi itu Arsenal. Ya, di Arsenal ada Vieira, Campbell, dan juga Gilberto Silva. Jadi buat teman-teman semua, ini kan yang minggu ini, kakak sama Xabi Alonso, Munchen sama AC Milan. Nah, ini yang minggu depan, ada Beckham ya teman-teman. Silahkan kalau kalian suka sama Beckham, monggo di angkut Iconic Moment Beckham, atau suka sama Vieira, atau Iconic Moment Arsenal lainnya, silahkan diangkut untuk minggu depan. Udah ketahuan ya. Jadi kalian tinggal milih mau yang mana gitu ya. Ada MU sama Arsenal. Oke, ini pembaruan yang kemarin kita bahas tentang eFootball 22. Di video ini khusus eFootball 22 ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah gue mereview lah gitu ya. Review kembali yang udah gue bahas sebelumnya. Kita review kembali. Karena baik teman-teman yang bang bikin video khusus tentang apa aja sih di eFootball 22. Oke, pertama legend bakal jadi legendary dengan background seperti ini. Oke, ini legend yang kita punya di PES 2021 sekarang bakal jadi kayak gini backgroundnya. Iconic yang kita punya di PES 2021 sekarang bakal jadi seperti ini backgroundnya ya. Lebih bagus ya, maksudnya beda ya. Ini legend, ini iconic kita bakal jadi kayak gini. Dari backgroundnya udah beda, oke? Jadi seperti itu ya. Paham? Oke. Kemudian kita review, ini bukan eFootball 22, kita lewatin. Oke, ini juga kita lewatin ya. Ini kita lewatin juga. Gue mau membahas tentang eFootball 22, kita review bareng-bareng teman-teman atau kita saksikan. Nah, di sini ada PES Mobile Indonesia juga mengeluarkan video ya. Di sini ada video yang mana ini video eFootball 22 nanti seperti ini teman-teman. Ini bagus banget. Nah, ini versi PC, Xbox sama konsol seperti ini guys ya. Kalau untuk versi mobile nggak mungkin seperti ini teman-teman. Untuk versi mobile beda lah ya gitu ya. Nah, ini adalah yang keluar di tanggal 30 September nanti ya. Ini yang keluar di tanggal 30 September nanti teman-teman. Ya seperti ini loh. Ya mantep kan, bagus kan. Oke, kalian jadi bisa dapetin eFootball 22. Dapetin eFootball 22. Kalian bisa mengira-ngira lah. Waduh, kayaknya bagus banget nih. Gini. Aduh, PC gue udah lemot-lemotan nih. Gue harus ganti VGA-nya. Gue harus apa gitu ya. Kalau kalian mainin eFootball di PC juga ya, atau di PS gitu ya. Jadi kalau di PS sih aman gitu. Kalian tinggal download aja gamenya. Tapi kalau di PC kalian yang sekarang udah nge-lag-nge-lag ya, silahkan kalian bisa upgrade gitu kan. Namanya kan kalau bikin lancar kan enak gitu temen-temen ya. Oke, kita bahas khusus eFootball 22. Nah, bedain iconic sama legend kalian udah tau lah ya, udah ada di postingan sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa hal ya. Ini carryover nanti di eFootball 22 bakalan mahal gitu ya. Tuh, yang Messi yang rating 94 44.000, Neymar 92 33.000 gitu ya. Inilah apa panen GP cuy, inilah harga GP yang kalian dapatkan jika memiliki carryover di PES 2021 tuh ya. Kaya ya teman-teman ya, mantap jiwa. Keren ya. Oke, kemudian penjelasan tentang kontrak pemain. Di football tidak ada lagi menggunakan kontrak per 10 match. Tuh udah nggak ada lagi kan, kita biasa 10 match kan. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Ini udah kayak real life gitu ya, kayak kehidupan nyata gitu ya. Namun menggunakan kontrak layaknya di real life, yakni 365 hari 1 tahun, teman-teman. Kemudian akan hadir item perpanjang kontrak 60 hari. Item ini hampir mirip dengan tiket kontrak PES 2021. Mantap jiwa kan. Kemudian ada kontrak pakai GP, hanya bisa dipakai untuk pemain tipe standar, best player-nya lah gitu ya. Kalau sekarang best player lah ya, di eFootball 22 tipe standar gitu ya. Sedangkan kontrak pemain legendary atau future player kemungkinan pakai poin atau koin. Masih belum fix 100%. Oke. Jadi untuk perpanjangan kontrak udah beda ya. Adanya perpanjangan kontrak sekarang 1 tahun gitu ya teman-teman. Mantep kan? Oke.
Kemudian ditunggu tanggal 30 September kita hanya bisa memainkan 9 klub saja nih. Tanggal 30 September besok kita cuma bisa mainin klub-klub ini teman-teman ya. Ada Barcelona, ada Munchen ya. Jadi cuma 9 klub. Barca, Munchen, Juve, MU, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, River Plate. Nah, itu yang bisa dimainin tanggal 30 September juga. Akhir Oktober nanti ya. Sampai awal November ada beberapa klub yang ditambah. Kemudian pertengahan Desember sampai Januari semua klub dan liga muncul bertahap. Oke, jadi kita 30 September cuma bisa mainin 9 klub doang. Oke. Ini kita udah skip karena kita udah bahas tentang perbedaan Iconic dan juga Legend. Nah, ini desain kartnya seperti ini nih. Nanti tipe standar bakal kayak gini, best playernya pokoknya bakal kayak gini ya. Ungu-unguan kayak gini. Legend tadi kan udah paham ya, Legend sama Iconic. Tuh ya. Mantap kan? Nah, desain kreatnya intinya lebih fresh lah gitu ya, lebih bagus, mantap. Nah, nasib aset di football, berita buruk, hampir semua aset di reset mulai dari trainer sampai manager, kecuali poin, koin sama GP itu nggak bakal di reset. Tenang aja, koin, poin, GP lu aman. Kalau sampai di reset pensiun ya, apalagi yang punya koin banyak kan, punya koin top up sampai koinnya berapa puluh ribu gitu ya, atau berapa ratus ribu koin, atau GP-nya udah ngumpulin 10 juta, 20 juta gitu GP, di reset kan gila kalau di reset. Jadi nggak mungkin di reset temen-temen ya. Pensi kalau sampai di reset gue ya, udah ngumpulin capek-capek di reset nggak mungkin. Jadi yang di reset itu item ya. Yang di reset tuh item-item temen-temen ya, item-item aset gitu ya. Oke, di reset jadi GP begitu. Tuh manager ya. Oke. Paham ya? Kemudian fitur baru di football. Tuh fitur baru di football itu tipe kartu kalian udah paham lah ya. Standar atau yang sekarang itu best player. Kemudian ada trending itu potwe-nya. Kemudian ada fitur standar card yang diimprove. Kemudian legendary, iconic dan legend. Yoi, mantap kan legendary ya. Background-nya beda. Oke. Tapi iconic namanya tetap jadi legendary. Menurut gua, kalau gua pribadi gua lebih suka namanya iconic itu kayak ada yang beda aja gitu. Tapi kalau disamain legendary gitu, legend sama iconic kayaknya ya enggak tahu, lihat nanti aja. Meskipun beda ya, skill-nya beda, background-nya beda, tapi gua lebih seneng namanya tetap iconic gitu, teman-teman. Kalau gua ya. Lain-lain terserah gitu kan. Oke. Ini kita skip-skip kalau tidak berkaitan dengan 2022, eFootball 2022 ya. Oke, kini tersisa 3 iconic lagi yang belum hadir di PES 2021. Oke. Tuh, Rashford 31 Oktober 19. Mantap. Cristiano Ronaldo. Ya. Apa namanya? 6 Januari 2020. Oke. Ini Messi 28 Mei 2011. Ya. Roaming Flame, Goal Poacher sama ini. Rashford yang ini, oke? Nah itulah ya. Jadi kalian silahkan kalau muncul berbahagialah kalian. Oke. Sambil nungguin, pokoknya kalau bukan tentang 2022, gue skip ya teman-teman. Kita review 2022. Oke. Berikut daftar pemain MLS PA yang akan datang ke eFootball nanti: Higuain, Matuidi, Dos Santos, Brother, Carlos Vela, Alessandro Pato, Yuya Kubo. Ada Wanyama, ada Nani. Oke, siap. Nani. Nah, ini ya. Dalam wawancara baru, Kimura mengatakan bahwa Master League akan ada di versi mobile. Tuh, Master League kayak gini. Tapi ya, Master League-nya nggak mungkin kayak yang konsol PC lah ya. Kalian pasti beda lah ya. Dengan desain yang sedikit berbeda dan disesuaikan dengan ponsel. Kalau sampai kayak PC gitu ya. Apalagi grafik dan lain-lain. Ah, itu nggak mungkin, teman-teman ya. Oke, seperti ini nih. Contoh Master League-nya tuh. Wah, mantep ya. Oke. Master League ini juga akan menjadi DLC berbayar berkisar 10-20 dolar. 100.000 sampai 300.000, silakan. Oke. Oke, kemudian PES 2021 versi pengalaman kalian. Nah, ini beda nih. Ini bukan 2022. Kita skip aja, teman-teman. Nih. Weh, Ronaldo nih. Tuh. Beh, cakep ya. Kalau ada Ronaldo nih ya. Apakah Ronaldo akan comeback di PES? Kontrak Ronaldo da Lima sudah selesai dengan EA ya, dan EA pun belum berniat untuk memperpanjang lagi. Kesempatan emas buat Konami. Oke, siap. Kalau sampai Ronaldo, si Ronaldo Brazil itu muncul, beuh, mantep ya teman-teman ya. Ronaldo comeback to PES. Oke, Ronaldo Nazario Braithwaite. Oh iya ya, Ronaldo Nazario Braithwaite. Mudah-mudahan Ronaldo da Lima ada di PES. Mantap. Mantap kalau ada. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Bukannya udah ada di PES Ronaldo Nazario Braithwaite. Aduh. Yang itu beda lagi, brother. Oke, tinggal nunggu Iconic Moment dan Kamenaro Legend 97 Iconic. Kalau ada,
ntar ikonik momennya pas main di mana menurut kalian? 102 sih kalau di ghosting atau roll, gue sumpah top up sampai dapat kalau beneran muncul di PS. Mantap ya. Ya semoga aja ya nantinya dapat ya, nanti dapat, nantinya ada gitu kan. Ini kita nggak tahu juga ya, kalau muncul mantap jiwa gitu kan. Oke lah ya teman-teman, itu aja dulu untuk video kali ini ya. Pokoknya beberapa review tadi tentang eFootball 22 kalian bisa saksikan. Kalian bisa langsung ke PS Mobile Indonesia. Kalau kalian belum follow silahkan di follow. Thanks for watching, see you next time, bye bye.